kita cuma berduaan aja nih di rumah. Bosen juga ya? Iya kak, aku bosen banget di rumah doang. Kita cuma berdua lagi. Kita jalan-jalan aja yuk deh. Pas tahu kita dapat tempat refreshing. Boleh juga tuh kak. Sudah, ayo kak. Oke deh. Kakak gendong kamu aja. Karena ini juga turunan tangga. Takutnya kakak lagi disalahin sama mama kalau kamu jatuh. Yuk. Dek, kita naik mobil aja ya. Karena kakak lagi males banget pakai sepeda. Oke deh kak. Oh ya kak, BTW Karyon, Kariko kemana? Kariko sama mama papa lagi jalan. Dia lagi nengokin kakek sama nenek kita. Kariko tuh nggak lagi sekolah gitu, lagi libur. Kita kan sekolah deh, jadi kita harus di rumah. Dek, kita ke Yumart dulu ya. Ada hal yang kakak pengen beli juga gitu di Yumart. Oh oke kak, tapi beliin aku dede es krim ya. Oke deh. Ya sudah, ayo. Sudah, kamu pilih-pilih sudah es krimnya. Kakak mau cari yang kakak pengen. Kak, aku cari mie ini. Jadi berapa mbak totalnya? Totalnya jadi 100.000 ya. Oh oke, okay. Ini ya uangnya. Oke, okay, terima kasih. Berapa ya ini totalnya? Totalnya jadi 25.000 aja. Oke. Dek, dompet kakak mana? Lah, kakak bawa dompet. Jadi kenapa kita bayarnya kak? Saya aja yang bayarin mbak. 25.000 ya, ini uangnya. Oh, terima kasih ya. Iya, sama-sama ya mbak. Makasih ya udah bayarin aku. Nama kamu siapa? Nama aku Rika. Perkenalkan, nama aku Joni. Joni bisa dipanggil Gino juga sih. Oh gitu, salam kenal ya. Ganteng banget ya. Ya sudah ya, aku pamit dulu karena masih ada urusan yang masih penting. Oh iya, sama. Makasih banyak ya. Aduh, kenapa bebe aku merek ini? Aduh, bikin malu, salting banget, sumpah deh. Oh gitu. Bibir kamu kenapa merah ya? Gak tahu. Ya sudah, aku pamit dulu ya, bye-bye. Iya, dadah. Ganteng banget, sumpah deh. Oke deh mbak, makasih ya. Ayo deh, cepet-cepet, aduh. Kakak salting banget, sumpah. Kakak salting deh. Salting itu apa, kak? Ya, aku juga gak tahu. Ya pokoknya kita jalan-jalan aja yuk. Thank you.
kita pas kecil dilahirkan. Kakak juga pengen cerita sedikit di sini sama kamu. Oh gitu ya kak. Ya sudah, ayo. Dek, di tempat ini banyak banget kayak apa gitu. Selama pengalaman kita di bagian sini, kakak pas itu diceritain sama mama. Pas itu kita tuh dilahirkan di sini karena mama sama papa tidak punya uang untuk kita. Jadi kita dilahirkan di sini. Apakah kita dilahirkan di kolam renang? Iya. Pas itu kata mama, mama itu kan lagi mengandung kita gitu kan, Dek. Terus si mama itu, Dek, apa berenang karena ngidap gitu. Jadi mama berenang, terus perut mama itu sakit. Terus Dek, terus papa tuh kan ngerasa sakit. Terus papa tuh lagi beli minum gitu. Terus mama mau nyelamatin kita kan, Dek. Terus langsung mama pingsan di atas ini demi menyelamatkan kita, Dek. Di saat itu kakak lagi berusia 5 tahun gitu. Terus adik tuh kayak sakit gitu kan dalam perut. Udah kak, aku sedih banget ini kak. Jadi Dek, jadi ini tempat kelahiran kita, Dek. Jadi kita harus jaga tempat ini sampai sebersih mungkin ya, Dek. Karena ini rumah. Jadi kakak juga mau cerita. Sebenarnya mama sama papa itu meninggal, Dek. Dimaafin kakak ya, Dek, kalau selama ini kakak sudah bohong. Jadi pas kamu apa lagi main itu ada ambulan, terus mama diangkat sama warga-warga untuk dimakamkan. Kakak nggak mau cerita sama cerita ini karena takutnya ada sedih banget. Kak, apa kok bisa kak? Nggak tahu, Dek, karena mama sama papa itu kayak jatuh di tangga kemarin tuh, terus saya meninggal, Dek. Kakak gak sempat minta maaf sama mama papa. Adik sangat sedih, kak. Assalamualaikum. Jadi itu dia dramanya Brother and Sister part 5, oke? Jadi itu kalian harus hargain ya orang tua kalian, oke? Jangan ngelunjak, oke? Bye-bye, assalamualaikum.